Pagar serta atap jembatan penyeberangan orang Pasar Minggu ambruk, diduga akibat angin kencang saat hujan deras di Pasar Minggu pada Sabtu sore sekitar pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Saat berita ini diturunkan, proses evakuasi reruntuhan masih berjalan. Akibat dari insiden tersebut, 3 orang dinyatakan tewas serta 3 unit mobil rusak berat akibat tertimpa reruntuhan. Pada saat proses evakuasi dikerahkan 3 unit tim pemadam kebakaran, 2 unit ambulans, petugas Polsek Pasar Minggu, dan Dishub untuk mengatur lalu lintas. Dari Jakarta, tim Republika TV melaporkan.